Demi hindari lubang di ruas Jalan Playen Palian, tepatnya di simpang 3 Puskesmas Kapanewon Palian, Kamis 24 Maret 2022, sekitar pukul 4 sore terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan bus pariwisata. Kecelakaan maut ini melibatkan dua kendaraan bermotor, yaitu sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nomor polisi AB5911SD dengan bus pariwisata bernomor polisi AD1404EH. Berdasarkan rilis dari Mapolres Gunung Kidul, kecelakaan ini bermula ketika sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai Yadi, umur 56 tahun, warga Padukuhan Karangasem, Kelurahan Karangasem Palian, dengan istrinya Umiati usia 54 tahun, sedang melaju dari arah Playen menuju ke arah Palian. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi sepeda motor bermaksud untuk menghindari jalan yang berlubang. Lantas, di waktu bersamaan, dari lawan arah melaju bus pariwisata yang dikemudikan oleh Irwan, usia 31 tahun, warga Prenggan, Kapanewon, Kota Gede. Karena jarak terlalu dekat, kedua kendaraan ini tidak dapat melakukan upaya pengereman, sehingga terjadilah tabrakan. Kerasnya benturan dalam peristiwa tersebut menyebabkan Umiati meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan suaminya Yadi mengalami luka yang cukup parah. Imawan Muhammad Arif dan Sintia Rahmawati mengabarkan dari Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV. Kedadosan lakal tapi kecelakaan menika wonten sak ler Puskesmas Palian Gunung Kidul. Menika wonten kalih piantun ingkang saking rumput menika nyebrang mergi keranten jawah, dadosaken jarak pandang menika terganggu. Menika dipun tabrak kalian bus pariwisata. Korban MD di tempat menika wonten setunggal, ingkang setunggal menika dipun kondisi akan datang rumah sakit. Mobil mekaten sekedar pawartos wonten.